Kamu lihat apa? Enggak kok, enggak apa-apa. Ya udah kalau gitu aku mau masak dulu ya. Iya, sayang. Jadi, kamu mau ngajak aku? Iya dong, Pak Dirga. Jangan di sini dong. Jadi di mana? Aku udah gak sabar nih. Bahaya dong, Pak, kalau sampai ketahuan sama Bu Indah gimana? Iya sih. Ya udah, gimana kalau abis ini kita ke kafe, terus kita ke hotel? Oke deh, Meme prepare dulu ya. Udah gak sabar nih. Sayang, kamu mau kemana? Aku mau ketemu klien, aku tinggal bentar ya. Tapi makan dulu ya sayang, aku udah siapin. Sayang, aku makan di luar aja ya, aku buru-buru. Bye. Meme, Meme. Duh, mana lagi sih dia? Seneng banget deh bisa berduaan sama Pak Dirga. Jangan Pak dong, panggil aja sayang. Oke sayangku. Nah, gitu dong. Oh iya, kamu punya kekuatan super ya? Maksudnya apa sayang? Iya, soalnya setiap kali aku deket kamu, aku merasa jadi lebih baik. Ngomel banget deh Mas Dirga. Oh iya, aku ada surprise buat Mas Dirga. Apa itu? Tapi kamu harus tutup mata kamu dulu. Oke. Udah belum sayang? Sayang? Loh, Indah, kok kamu bisa ada di sini? Kenapa Mas? Kamu kaget? Loh, Ibu kenapa? Saya nggak apa-apa kok, Mei. Ibu jangan nangis dong, karena Mei ikutan sedih. Loh, itu foto Pak Dirga sama cewek lain. Iya, Mei. Dia selingkuh di belakang saya. Hah? Masa sih? Meme gak percaya, Bu. Tapi kenyataannya begitu, Mei. Meme ada ide, Bu. Apa tuh, Mei? Jadi udah berapa perempuan kamu selingkuhin, Mas? Kamu tahu aku ini siapa, kan, Mas? Aku ini istri kamu! Sayang, maafin aku, sayang. Maafin aku. Maaf? Maaf kamu bilang, Mas. Kenapa kamu baru minta maaf setelah ketahuan? Kenapa? Jawab, Mas. Sayang, aku mendekati wanita lain itu karena... Karena apa? Karena aku kurang memperhatikan kamu. Atau karena aku jarang di rumah, Mas. Kenapa? Sayang, pelanin suara kamu. Kenapa? Kenapa, Mas? Kamu malu? Asal kamu tahu ya, Mas. Aku lebih malu punya suami tukang selingkuh kayak kamu. Ini kali terakhir aku ketemu sama kamu, Mas. Tapi Indah. Sampai bertemu di pengadilan, Dirga.